sebanyak itu, Yunda? Yang jelas, kita belum pernah mengenal mereka sebelumnya. Tapi kelihatannya orang-orang liar, orang dari hutan atau goa. Kita turun, Yunda? Iya. Iya, tapi kita beritahu Bopo Segawan Ladang dulu. Bopo, Bopo Segawan Ladang. Cempaka, ada apa? Ada apa, Kenanga? Bopo, ada perkelahian di rumah Kisar Dulo Yudo. Mohon lihat, Bopo. Kami akan segera bergabung dengan Bopo. Iya, iya. Bopo akan melihatnya. Kalian segera turun. Ada perkelahian di depan sana. Bangkit dan menyerang lagi. Bopo, kita harus bagaimana? Kita harus masuk dan membantu. Ayo, Bopo. Tunggu. Ada sesuatu yang aneh dalam perkelahian itu. Lihat, lihat. Luar biasa. Mereka benar-benar bandel, Sang Prabu. Iya. Musuh-musuhnya bisa gila menghadapi mereka. Kisar dulu, bagaimana kita coba dengan senjata? Ya, ayo.
Kalian pulang tidak membawa hasil? Iya, Sang Prabu. Naga Wisanala memang bukan untuk kita, Sang Prabu. Ya, sudah, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Kipayun Sarogo dan puluhan manusia liar yang tidak bisa luka dan mati, mereka bersedia membantu kita. Oh iya, ini kenalkan. Kipayun Sarogo, ini sahabat saya Segawon Lanang dan tiga putri saya. Selamat datang semuanya. Maafkan kami, Kipayun Sarogo, kalau tiba-tiba kami langsung ikut-ikutan menyerang. Oh, tidak apa. Dan itu tidak menjadi masalah bagi anak buah saya. Atas nama mereka, terimalah hormat saya kepada Kakang Segawon Lanang dan ketiga putrinya. Terima kasih, Kipayun Sarogo. Jadi kalian yang bernama Sigara dan Sigarani? Mereka tidak bisa bicara, Hanubawa. Lidah mereka dipotong. Siapa yang memotong, Guru? Bukankah mereka bisa bicara sebelum ini? Loh, dari mana Sang Prabu bisa tahu? Dari prajurit pelapor yang menyatakan bahwa mereka bernama Sigara dan Sigarani. Benarkah kalian yang bernama Sigara dan Sigarani? Celaka, Kakang. Kamu yang memotong lidahnya. Kalian tidak buat bisa bicara. Mereka tidak bicara. Tetapi kalian bisa memberitahu nama kalian pada prajurit pelapor. Bagaimana caranya? Kakang, dengan tulisan Kakang Prabu. Oh. Iya, Kakang. Iya. Kalau begitu, suruh mereka tulis. Ambil alat tulisnya. Sang Prabu, kenapa tidak panggil saja prajurit pelapornya? Iya. Sangat tepat, Guru. Panggil prajurit pelapor ke sini. Cepat! Riwayat kita, Kakak. Kita harus bela diri. Tujuan kita baik. Tapi hamba menghadap, Yang Mulia. Ada apa, Yang Mulia? Jawab pertanyaanku dengan jujur. Dari mana kamu tahu nama kedua penghadap ini? Dari mereka sendiri, Yang Mulia. Dari mulut mereka. Mereka tidak bisa bicara. Lidah mereka dipotong. Seperti macam-macam pertengkaran, Tolong tunjukkan padaku apa yang terjadi di Balai Rumpun Kelu, Tunjukkan. Kenapa kalian? Kenapa bisa jadi begini? Yang Mulia, saya tidak tahu kenapa bisa jadi begini, Yang Mulia. Ampuni saya, Yang Mulia. Hanusara! Iya, Kakak. Kenapa kalian potong lidah kedua penghadap ini? Diam-diam kalian memperalat mereka untuk kepentingan kalian. Ternyata gagal. Kalian ketakutan, lalu membuang bukti-bukti. Begini, Kakang. Tujuan kami baik. Kami memang mau memanfaatkan Sigra, Sigara, dan Sigarani Bajak Udara untuk menyerang pusar angin. Menyerang pusar angin? Iya, Kakang. Tapi Kakang lihat sendiri. Mereka gagal. Kenapa kalian menyuruh mereka untuk menyerang pusar angin? Perhitungan kami, pusar angin kosong, Kakang Prabu. Bukankah Singa Maruta, Raja Samuka, ikut berburu Naga Wisanala? Rajanya boleh saja pergi. Tapi pusar angin tidak mungkin kosong. Karena Bahadur Penyihir dan Pati Singa Mandala tidak akan pergi. Begini, anggap saja mereka telah mencatut nama kita untuk merusak nama baik kita, Kakang. Mereka cuma bajak udara. Ya. Semua yang kamu katakan benar juga. Termasuk cara kalian membuang jejak dengan memotong lidahnya.
tapi semua langkahmu bodoh dan kurang perhitungan. Maafkan kami, Kakang Prabu. Ya. Jawab pertanyaan penting ini. Iya, Kakang Prabu. Ada sesuatu yang mereka bawa dari pusar angin. Ada. Semuanya sudah terbuka. Sudah. Berikan surat itu kepada Kakang Prabu. Ayo cepat. Berikan surat itu. Ini Kakang Prabu. Ki Hanubawa Gunung Kelut. Kalau memang Gunung Kelut menantang perang, tantanglah secara jantan. Jangan menyerang dengan kedok bajak udara yang hasilnya hanya akan memalukan kebesaran nama Gunung Kelut. Siap menghadapimu, sebab kami punya kekuatan Rahwana Raja. Kurang ngajar, kau ngilani dadaku. Kau menantang aku, kau bikin aku takut dengan kekuatan Rahwana Rajamu. Hanubawa, guru, tenang. Tenangkan dirimu, Hanubawa. Tenang. Saya ingin tenang, guru. Tapi saya ditantang oleh singa Maluta itu. Hati saya menggelegak. Singa Maluta. Dan golongan hitam berperang, jangan khawatir yang mulia Singa Maruta, Bahadur akan selalu berada di sampingmu. Maaf, biar bagaimanapun saya harus ke Molopati dulu, Ini Bahadur datang. Menjadi tamu terhormatmu. Sambut Bahadur, menyerang saya, ha? Itu hanya peringatan agar Tuan balik arah dan tidak melanjutkan perjalanan. Punya hak apa kamu melarang saya, Yang saya larang niat burukmu ke Malwapati. Tolong kembali. Ya!
Tidak, tidak mungkin. Anak ini cukup pandai. Aku tidak mungkin dalam hidupnya. Malwapati, katakan pada Prabu Angling Dharma bahwa Bahadur akan ke sana. Pakai kalung ini. Dengan kalung itu, kamu akan lebih dulu sampai dari Bahadur. Ingat, jangan bicara sedikit pun tentang aku, ya? Ya, ayo cepat berangkat. Ayo, Guru, saya pamit. Iya, ibundamu ingin bicara denganmu. Iya, Romo. Pusatkan pikiran dan pendengaranmu ke Megapura. Iya, Romo. Bunda, Kanjeng Ibu. Anggungku sebagai putraku. Iya, Kanjeng Ibu. Dengar baik-baik, putraku. Mungkin sesudah ini kita tak akan pernah bisa ketemu lagi. Kenapa, Ibu? Kenapa Kanjeng Ibu bicara begitu? Sebab setelah ini, Ibu akan dikurung di ruang tertutup yang tidak memungkinkan Ibu bisa berhubungan dengan siapapun juga. Termasuk kamu, putraku. Iya, Bunda. Romo pernah bicara tentang itu. Tapi semua itu harus Ibu jalani. Agar Ibu benar-benar mulus menjadi bidadari. Doakan Ibu, putraku. Doakan Ibu. Putraku, sekarang Ibu merasakan cahaya di ruang ini mulai meredup. Ruang ini akan menjadi gelap. Ibu akan terkurung dalam gelap selama 40 hari, 40 malam. Ibu tidak akan bisa melihat sinar matahari. Semuanya menjadi gelap. Semuanya menjadi gulita, putraku. Bunda. Bunda. Romo. Suara Bunda makin menghilang, Romo. Makin menghilang. Iya. Yeah. Memang itulah yang harus terjadi. Ibundamu memang harus terkurung di ruang tertutup dan gelap yang kedap suara dan kedap dari getaran batin dari siapapun juga. Kalau ibundamu lulus dan berhasil menerangi gelapnya ruang dengan bias cahaya batinnya,
maka ibundamu telah benar-benar menjadi bidadari. Sebab bidadari yang benar bidadari akan menyala dalam gelap dan akan menerangi kegelapan. Nah, turuti permintaan terakhir ibundamu. Berdoalah untuknya. Iya, Romo. Iya. Kanda. Kanda Prabu. Dina Sukesi. Ada apa? Pasti karena Lai dan Nurwenda. Ada apa buru-buru? Ada utusan dari Begawan Sidik Mulia. Penting sekali mengenai Bahadur. Bahadur? Iya, nama utusannya Pawana. Pawana? Pawana, Bunda? Iya. Iya, iya. Ayo. Gusti Prabu, kalung ini yang membawa saya sampai ke sini. Iya, memang kalung ini milik Begawan Sidik Mulia. Saya harus mendahului Bahadur untuk menyampaikan bahwa dia saat ini sedang menuju kemari, Gusti. Oh. Bahadur menuju ke sini? Hanya berita ini yang bisa hamba sampaikan, Gusti Prabu. Lagi-lagi Bahadur? Iya. Pasti dia mempunyai maksud tertentu. Dan Nurwenda, Anggun Kusuma. Kemari. Beritahu Senopati Dharmayuda dan yang lainnya agar meningkatkan kewaspadaan. Salah satu dari kalian harus pergi ke Kepatihan. Beritahu Wak Mubadik Madrim tentang berita dari Sang Begawan Sidik Mulia ini. Baik, Romo Prabu. Bunda. Bunda. Pawana. Iya, Gusti Prabu. Kamu harus kembali ke Padepokan. Atau tinggal... Saya harus kembali ke Sang Begawan, Gusti Prabu. Karena Sang Begawan membutuhkan saya. Baik, baiklah. Sampaikan salam hormatku pada beliau. Baik, Gusti. Saya mohon pamit, Gusti Ratu. Saya mohon pamit, Gusti Prabu. Dinda Sukesi. Iya, Kanda. Dinda. Kanda mau kembali ke Sanggar Pamelengan. Baik, kalau begitu, Dinda akan kembali ke kamar bersama para dayang. Ayo. Iya, Dinda. Selamat malam, Kanda. Iya, iya. Dinda Sukai pasti meracuk. Sampai juga, eh? Apa itu? Mari kumpul. Ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Sekarang kita harus menyusun rencana. Maaf, Gusti Senopati. Saya merasa harus memeriksa sekeliling Maluwapati secepatnya. Supaya tidak terjadi penyusupan. Dan saya akan membawa beberapa prajurit. Bagus. Lalu Lokahita bagaimana? Lokahita biar di sini saja. Ya, silakan. Permisi, Gusti. Kita. Hati-hati, ya. Ayo, prajurit. Oh ya. Sekarang kita harus membagi tugas masing-masing. Bikin geger saja Maluwapati, ya. Supaya gampang masuk ke Patihan. Dan kita murah aja ganti. Geger, 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 geger.
siluman atau sihir? Ini sihir. Ini pasti sihir. Iya, ini sihir Bahadur. Iya, kalau begitu kita cari Nyi Jantur. Kita tidak akan bisa menghadapi tanpa sihir Nyi Jantur. Maaf, biar saya saja yang menghubungi Nyi Jantur. Iya, silakan. Hanya berangkali bengawan. Keong puntet. Dawa sungguti. Sungguti. Jatuh. Siapa ini? Aku Loka Hita dari... Loka Hita. Nyi Jantur ada di mana? Biasa, aku sedang mengelilingi Mawapati dengan lesu kesayanganku. Siapa tahu ada yang aneh-aneh. Emangnya ada apa, Loka Hita? Tolong, Nyi Jantur, Mawapati geger. Kami para pendekar menghadapi makhluk-makhluk sihir. Tolong kami, Nyi Jantur. Ya. Aku akan ke sana. Ayo, Besung. Ayo, turun cepat. Itu kepatihan. Saya masuk dengan sosok saya yang asli dan ganteng ini. Harus menyamar. Ya, menyamar. Menjadi apa ya? Aha, jadi gadis cantik ya? Boleh. Boleh. Boleh juga. Berubah jadi gadis cantik ya? Pasti gadis cantik seperti saya diterima masuk di kepatihan, ya? Oh ya, Raja. Raja? Sponsor seperti saya diterima masuk di kepatihan. Kenapa Lingkusuma dan Danurwenda di situ, eh?
Bahadur sudah kesini atau mau kesini? Dia mau kesini, Wapati. Romo yang meminta kami untuk menyampaikan berita ini pada Uwa. Ya. Kalau begitu, Uwa harus ke keraton. Uwa harus bicara langsung dengan Dinda Prabu Angin Dharma, Romomu. Bagus, Batik Batrim. Itu yang kutunggu, eh. Pergilah ke Angin Dharma dan biarkan aku bebas bergerak di sini. Baiklah. Kalau begitu, Uwa pamit dulu pada diri kalian, Dewi Kusuma Kedawati. Kalian berdua tetap tinggal di sini. Ingat, tetap waspada. Baik, Uwa. Baik, Uwa Pati. Romo buru-buru. Kita berangkat sekarang, Romo? Tidak perlu. Kamu tidak usah ikut. Kamu tinggal saja, ya. Kenapa? Kenapa dia tidak diajak? Tidak perlu. Nanda, teman ibumu. Kalian berdua tenang saja. Ya? Baik, Romo. Romo pergi dulu. Kanda pergi dulu. Hati-hati. Baik, Romo. Anakku, makanan sudah menunggu. Iya, Bunda. Inilah yang disebut pucuk dicinta ulang tiba, eh? Bagaimana kita bisa menghabisi mereka kalau mereka datang tanpa berhenti? Rai Permaisuri, Katiwanda, jaga agar mereka tidak masuk keraton. Kakang mau menghadap Cinta. Iya, Ah!
harus dilawan dengan sihir. Terlambat tidak, Prabu. Kanda tidak tahu kalau ada serangan manusia kelelawar di sini. Iya, yeah. Tidak apa. Untuk sementara Nyi Jantur bisa mengatasinya. Untuk sementara? Nyi Jantur, Romo? Iya, yeah. Sebab saya yakin Bahadur pasti punya sesuatu di balik hiruk pikuk yang dia buat di sini. Jadi Bahadur sudah datang. Dia sudah ada di sini. Seperti yang dikatakan oleh Pawana. Menurut teriakan yang saya dengar dari asap hitam Bahadur yang saya kurung di tongkat saya ini, penyihir Bahadur tidak ada di sini, tetapi ada di kepatihan. Kepatihan? Kepatihan? Di kepatihan? Iya, Gusti. Maaf, Gusti. Coba dengar ini. Bahadur di kepatihan. Dia pasti menyamar. Kepatihan? Iya, Gusti. Tapi saya tidak tahu pasti Bahadur menyamar sebagai apa. Tapi yang jelas... Kunang-kunang. Iya. Saya seperti melihat seekor kunang-kunang. Kunang-kunang? Masuk ke dalam kepatihan. Kunang-kunang? Kalau begitu, ayo kita pergi ke kepatihan, Gusti. Iya, baik-baik. Bagaimana, Dinda Prabu? Baik, cepat kembali ke kepatihan. Silakan. Baik, Dinda. Saya mohon pamit. Ayo, Dinda. Baik-baik. Mohon pamit, Gusti. Kami juga harus ikut ke kepatihan, Gusti. Iya, tapi tidak semuanya. Cukup kamu, Ratri Pramudita, dan Tumenggung Prameswara. Baik, Gusti. Silakan. Dan yang lainnya atur agar penjagaan diperketat. Begitu mencium bau sihir, cepat atasi dan cepat laporkan padaku. Baik, Gusti. Ayo, kita bagi tugas. Kalian lihat Gusti Pati tidak? Gusti Pati tidak ada. Kamu lihat tidak? Ada apa, Gusti? Ada apa? Itu Raden Ramaja Gandhi. Hei, ada apa? Ada apa? Tidak tahu, tidak jelas. Mari, Nyi. Tidak jelas, Gusti. Katanya mengenai Raden Ramaja Gandhi. Iya. Ada apa dengan dia? Tidak tahu, Gusti. Sudah, ayo, Nyi. Kesedak tulang, Kanda. Kesedak tulang? Bagaimana, Ki? Sudah, Gusti. Tulang ayam sudah berhasil saya cabut. Dan sekarang tinggal menghentikan pendarahannya. Oh ya, silakan. Dan minum, Raden. Ayo, minum.
Raden. Biar pendarahannya berhenti. Minumlah. Minum. Lebih lega. Hanya masih perih dan kaku sedikit. Kerja obat ini memang begitu, Gusti. Terima kasih, Ki. Ya. Ah, Ki. Terima kasih. Maafkan saya tadi. Mari. Ki. Gusti, kenapa kok masih bisa tersedak tulang ayam seperti itu? Tidak tahu, Nyi. Tulang itu menusuk dan masuk begitu saja. Kamu benar-benar hanya tersedak. Yeah. Tidak apa. Nanti akan segera sembuh. Maaf, Gusti. Dianyi? Sepertinya kejadian ini ada hubungannya dengan sihir Bahadur. Apanya? Sihir Bahadur? Iya. Yeah. Asap hitam. Keluar kalian. Keluar kalian. Iya, Nyi. Keluar kalian semua. Tunjukkan majikanmu. Tidak. Kanda pergi sebentar. Kamu jangan di. Tunggu di sini. Kenapa, Bunda? Apa yang terjadi? Tenang. Tenang, Ramaja Gandhi. Bodoh, bodoh. Kenapa kalian tidak aku? Kalian buat penyamaran aku diketahui. Gusti, kunang-kunang itu pasti Bahadur. Dari mana Nyi tahu? Dari bau keringatnya aja seperti bawang busuk. Bawang busuk? Oh.
kalau penyihir itu kadang-kadang suka dengan lawan jenis seperti tuan. Bahadur sudah melarikan diri. Iya, Gusti. Tapi kita harus tetap menyelidiki apakah kesedaknya Raden Ramajagandi ada hubungannya dengan Bahadur. Iya. Mari kita periksa Ramajagandi. Iya, Gusti. Tingkatkan penjaganya. Baik, Gusti. Baik, Gusti. Ayo, Nyi. Iya, baik. Gimana? Kelihatannya masih tetap ada bau sihir Bahadur di balik kesedak tulang yang dialami Raden Ramajagandi, Gusti. Penjelasannya bagaimana, Nyi? Itulah, Gusti. Saya belum bisa memberi penjelasan kenapa Bahadur datang ke kepatihan ini hanya untuk membuat luka kecil yang tak seberapa itu. Ya memang, lukanya sangat menyakitkan. Tapi itu 3 hari saja bisa sembuh, Gusti. Iya kan, Ki? Betul, Nyi. Ya kan? Nyi? Iya. Nyi, lantas bagaimana penjelasannya, Nyi? Itulah yang sulit bagi saya untuk menjelaskannya. Kenapa Bahadur nekat menempuh resiko yang begitu besar hanya untuk urusan tulang ayam? Pasti ada sesuatu di balik semua itu. Iya, benar. Tapi apa ya? Tapi apa? Bagaimana, Nyi? Itulah jawaban yang belum bisa saya jelaskan. Mereka memang tahu kalau saya masuk ke kepatihan dan membuat kejutan kecil dengan melukai Raden Ramajagandi. Tapi mereka tidak tahu sama sekali. Karena luka kecil itu, setetes darah naga Wisanala yang menempel di lidah Ramajagandi telah menyatu dengan darah aslinya. Iya. Jadi berarti Ramajagandi bisa kebal dalamnya? Tidak. Setetes darah naga Wisanala hanya mencemari, tidak membuat kebal. Lihat. Setetes darah naga Wisanala dan darah Ramajagandi ada di botol kecil ini.
Dengan inilah kita akan menguasai Ramaja Gandhi. Ibarat kata, nila titik-titik belanga susu rusak, eh? Apa, Tuan Bahadur? Oh, maksud Tuan Bahadur, karena nila setitik, rusak susu belanga. Ya, ya, itu saya punya maksud, eh? Ya, ya. Tapi, bagaimana Tuan Bahadur bisa mendapatkan ini? Tentu saja saya harus masuk ke dia punya mulut, eh? Begitu ceritanya. Ya, ya mulia. Untuk sementara darah ini harus saya bekukan dulu. Nanti bila tiba saatnya, kita akan melihat bagaimana darah beku ini akan menjadi alat pengendali yang sangat luar biasa. Mohon sabar ya mulia, mohon sabar. Mana Nyi Ratu? Iya, bagus. Kalian aku angkat sebagai Senopati Agul Juranggrawah. Selamat. Terima kasih, Nyi Ratu. Jambrong? Saya Nyi Ratu. Istirahatkan mereka dan beri pengarahan. Baik, Nyi Ratu. Mari ikut saya. Pati Reksa Jabah, Reksa Jeroh? Iya, Nyi Ratu. Kalian yakin dengan adanya Ulung, Unggul, Unduh, dan Umbul, kita akan mampu bersaing dengan Puser Angin, Cengkang Baplang, dan Datu Gendrawani? Kami yakin, Nyi Ratu. Bagus. Kalau begitu, sekarang kita lupakan Naga Wisanala. Dan mulai sekarang, kalian gembleng para prajuritmu untuk menuntaskan cita-cita kita berperang melawan Malwapati. Baik, Nyi Ratu. Cengkang Baplang, Cengkang Baplang. Sini, aku mau bicara padamu. Grenda Seba mau bicara padamu. Seandainya kalian bisa mendapatkan darah Naga Wisanala, menghancurkan Malwapati semudah membalikan telapak tangan. Cengkang Baplang, Cengkang Baplang, aku mau bicara padamu. Tidak, aku mau bicara padamu. Seba, kamu ketinggalan Cengkang Baplang. Para petinggi golongan hitam yang lain sudah selangkah lebih maju. Ketinggalan Yang Mulia? Iya, Kisar Dulo Yudo dengan Prabu Baka dan tiga putrinya mendapat dukungan kekuatan Ki Payung Sarogo. Payung Sarogo
yang punya ratusan prajurit demit yang tersimpan di dalam payungnya. Iya, dan Gendrawani dari Meranggas punya jago-jago baru, Rampak, Rancak, Gapit dan Gantar. Dan Ratu Pandulu punya 4 senopati baru, Ulung, Unggul, Unduh dan Umbul, dan Pusar Angin juga. Pusar Angin? Iya, Bahadur dengan sihirnya berhasil masuk ke Patihan dan mencuri darah Ramaja Gandhi yang telah bersatu dengan darah Naga Wisanala yang ada dalam lidahnya. Darah itu buat apa, Yang Mulia? Darah Ramaja Gandhi yang kini ada di tangan Bahadur akan menjadi sumber kendali yang dahsyat. Bahadur akan bisa menguasai gejolak darah Ramaja Gandhi. Jadi, Ramaja Gandhi itu bisa diperalat oleh Bahadur? Iya. Bagaimana dengan Gunung Kelut, Yang Mulia? Doakan saja agar Gunung Kelut dan Pusar Angin berperang. Lantas, Yang Mulia? Karena kecerobohan Gunung Kelut yang menyerang Pusar Angin dengan bajak udara pimpinan Sigra. Kalau dua kekuatan besar berperang dan hancur, maka hanya Sengkang Baplanglah yang paling kuat dari semua yang kuat. Apalagi kalau Ratu Gendrawani dan Ratu Pandulu juga saling berperang, Yang Mulia. Maka saingan kita akan semakin berkurang. Bagus. Kalau memang itu yang kamu inginkan, akan aku pecah belah mereka. Tunggu dan lihat saja hasilnya. Hadapi dia. Tanya, apa maksudnya? Baik, Yang Mulia. Ayo, ikut aku. Baru kali ini. Kurang aja. Ayo, kita serang dia. Saya Cagar. Aneh. Kalian jelmaan dari elang atau elang tadi jelmaan dari kalian? Kami kakak adik yang dikutuk Sang Prabu. Dikutuk? Iya. Kami hanya bisa kembali berubah menjadi manusia kalau kami diterjang oleh raja yang memiliki aji kitiran sewu. Maka kami datang pada Sang Prabu karena memiliki ajian itu. Oh, begitu. Dan itu terkabul, Gusti.
Kami berjanji akan mengabdi sampai mati kepada Sang Prabu yang telah menolong kami. Tapi kalian telah menyerang kedua pengawal setiaku dan melukai para prajurit. Maaf, itu untuk memancing Sang Prabu menggunakan aji kitiran sewu kepada kami. Aku tidak bisa memahami bahasa Langmu yang mungkin berusaha menjelaskan maksud kedatangan kalian ke sini. Iya, Sang Prabu. Baik, kalau begitu. Kalian kuterima sebagai prajurit sawu pitu. Tapi kalian harus diuji untuk kesetiaan kalian. Ujian apa yang akan diberikan Sang Prabu kepada kami? Jangan bertanya. Itu bukan hak kalian. Tugas kalian hanya melaksanakan perintah. Mengerti? Baik, Sang Prabu. Bagus. Sudahlah, Padmasari. Kalau tugas kita sudah selesai di Melopati, kita akan sama-sama sowan ke Begawan Sidik Mulia. Lalu, kita tanyakan kepada Pawana, kenapa dia tidak sempat menemui kita ketika dia kesini untuk menyampaikan berita tentang Bahadur? Mungkin ada sesuatu penyebab kenapa Pawana menjadi seperti itu. Maksudmu? Pasti ada hubungannya dengan Sang Begawan. Cuma, tentu saja kita tidak berharap apa yang saya khawatirkan terjadi. Bicara yang jelas, Padma. Karami. Kami juga tidak mengharapkan itu terjadi, Priyamitra. Apa ini? Yang kita bicarakan itu apa sebenarnya? Mengenai Begawan Sidik Mulia, kan? Saya juga berharap tidak terjadi apa-apa dengan Sang Begawan. Oh, jadi... Itu yang saya khawatirkan. Jangan-jangan Begawan Sidik Mulia terluka atau... Tidak, jangan, jangan. Iya, saya juga berharap tidak. Tapi Bahadur itu penyihir licik dan curang. Kita harus ingat itu. Iya. Saya setuju dengan pendapat Loka Hitam. Dan saya punya firasat bahwa Begawan Sidik Mulia terluka. Terluka? Iya. Dan salah satu dari kita harus ke sana. Harus menengok bagaimana keadaan Sang Begawan. Kalau perlu, biarlah saya yang berangkat. Biar saya saja yang berangkat, Paman Suliwa. Iya, itu bisa saja jagat satria. Tapi sebaiknya... Lebih baik kita minta pendapat dari Gusti Prabu. Iya. Iya. Sebab semua hal harus seizin beliau. Bagaimana? Iya. Iya. Ayo, silakan. Jaga. Sebaiknya kamu di sini saja ya. Baik, Ibu. Tapi kenapa harus Jagat Satria sendiri yang berangkat? Padahal, Priyamitra dan Padmasari yang lebih berkepentingan langsung pada Pawana tidak ikut berangkat. Tapi kami kan masih harus di Malopati, Gusti Prabu. Betul, Gusti Prabu. Lebih baik kalian ikut juga untuk mengetahui keadaan Sang Begawan. Dan keadaan Pawana putramu itu sangat penting. Terima kasih, Gusti Prabu. Iya. Yeah. Suliwa. Iya, Gusti Prabu. Kalau Begawan Sidik Mulia membutuhkan pengobatanmu, kamu juga bisa ikut berangkat. Bagaimana? Iya, Gusti Prabu. Terima kasih. Sudah, Wirat. Lokahita. Kalian? Gusti, sebaiknya kami tetap di Malwapati. Baiklah. Kalau begitu, kalian bertiga yang berangkat. Mohon restu, Gusti Prabu. Baik. Mohon restu, Gusti. Restuku bersama kalian. Berangkat. Terima kasih. Kanda Patih. Iya, Dinda. Bagaimana dengan Nanda Ramaja Gandhi? Berkat restu Dinda Prabu sudah sembuh. Tapi maaf, di Pasawanan ini dia masih belum bisa menghadap. Tidak ada hal-hal lain
dengan akibat lukanya? Tidak ada, Dinda Prabu. Yang mungkin karena sihir Bahadur? Belum tahu pasti. Mudah-mudahan saja tidak. Iya. Gusti Prabu! Mohon ampun, Gusti Prabu. Hamba menghadap. Iya, ada apa? Utusan dari Megapura ingin menghadap, Gusti. Utusan Megapura? Kenapa tidak disuruh masuk? Mereka menunggu di luar, Gusti. Mereka? 3 orang wanita dan 2 orang pria. Ini meragukan. Biasanya Megapura mengutus Nyi Ungu atau cukup dengan bisikan suara? Iya, Dinda Prabu benar. Tapi tindakan apa yang harus kita lakukan? Kita terima saja. Siapkan tameng Halimun agar mereka tidak bisa menyentuh siapapun juga. Kalau di sebuah kesempatan mereka akan berbuat jahat. Baik, Dinda. Prajurit, suruh mereka masuk. Baik, Gusti. Para pemisipun, silakan meninggalkan pasawanan ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, Gusti. Silakan. Tameng Halimun. Tameng Halimun. Tameng